Kalau dari relawan ini perspektifnya kan, kalau orang Jawa itu memilih itu berdasarkan bibit, bebet, dan bobot. Ya. Seorang relawan ini kenapa GPP, jadi gugus pemimpin Pancasila, kemudian Ganjar Pranowo presiden, ini bibit dan bebet bobotnya itu ada di situ. Gak mungkin relawan itu memilih seseorang yang pernah dipecat. Gak mungkin, mungkin apa ya, relawan itu memilih tanpa ibu negara misalnya. Tadi di awal saya sudah ingatkan bahwa silakan kita bilang minyak wangi kita paling wangi. Tapi jangan bilang minyak wangi orang itu karena tidak punya istri. Ya tadi ya, tidak ada pendamping, pernah dipecat. Saya kira pilihan katanya mungkin itu tidak perlulah. Kita senang saja. Apalagi nanti kalau misalnya jadi Gibran pasangan Pak Prabowo. Sudah tergambar di ruangan ini ya. Tanpa kita ini pun sudah langsung gitu. TikTok. Relawan ini perspektifnya kan, kalau orang Jawa itu memilih itu berdasarkan bibit, bebet, dan bobot. Ya. Seorang relawan ini kenapa GPP, jadi gugus pemimpin Pancasila, kemudian Ganjar Pranowo presiden, ini bibit dan bebet bobotnya itu ada di situ. Gak mungkin relawan itu memilih seseorang yang pernah dipecat. Gak mungkin, mungkin apa ya, relawan itu memilih tanpa ibu negara misalnya. Mesti harus kultur ini lengkap. Seorang presiden itu ada ibu negaranya. Itu ada di Ganjar. Secara kinerjanya, jajam rekam jejaknya. Oh iya, rekam jejaknya betul ya. Memang bukan ekonom. Dia seorang sarjana hukum di UGM. Itu angkatan tak jauh dengan Mas Anies itu. 88. Mas Anies 89. Terus ya berjalanlah apa adanya sebagai seorang rakyat biasa. Kemudian sampai akhirnya ke Senayan. Saya pernah bertemu dengan beliau juga. Ya. Apa yang terjadi, terjadilah sama diriku. Aku hanya menjalankan hidup ini iku ya iki. Isaku ya iki. Iki aeto. Maka kejujuran, kesetiaan seorang pemimpin itu perlu. Jangan kita hanya mengatakan bahwa, oh ya apapun yang kita katakan, itu bisa menjadi pembenaran. Tapi kata hati nurani kita itu berbeda. Ini yang perlu kita camkan, cermati. Sehingga pemimpin ke depan itu bukan hanya menjual program, juga bukan hanya menjual bagaimana menaikkan pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. Tetapi kita masuk dari revolusi 4.0 menuju ke revolusi 5.0. Apa? Society management. Jadi dalam manajemen society itu make people before make product. Kita buat orang dulu, saya sepakat dengan saudara saya. Buat orang dulu sebelum membuat produk. Orangnya dulu kita buat. Ini adalah 5.0. Society management. Jadi ini saya lihat di sosok dan figurnya Ganjar. Jadi maka GPP, gugus pemimpin Pancasila, Ganjar Pranowo Presiden Republik Indonesia itu, mudah-mudahan ya, kita kan harus berdoa juga ya. Insya Allah ya, Tuhan juga mengabulkan, memberkati, memberikan hidayah, taufik, hinayahnya kepada Pak Ganjar untuk memimpin Indonesia ke depan. Itu aja ya. Nanti mungkin saya izin menanggapi. Silakan. Pak Wayan. Karena beliau mengemban nama besar GPP yang membawa nama Pancasila. Tadi di awal saya sudah ingatkan bahwa silakan kita bilang minyak wangi kita paling wangi. Tapi jangan bilang minyak wangi orang itu karena tidak punya istri. Ya tadi ya, tidak ada pendamping, pernah dipecat. Saya kira pilihan katanya mungkin itu tidak perlulah. Ya, silakan tadi bilang melalui kajian ini dan itu bahwa memang yang terbaik
saya kenal baik juga sama Pak Ganjar kok, karena ketua ikatan alumni saya, karena sama-sama alumni Gajah Mada. Yeah. Jadi saya kenal baik, saya tahu beliau siapa. Dan semua yang lolos maju sebagai calon presiden ini pasti putra-putra terbaik Indonesia. Kalau tidak putra terbaik Indonesia, enggak mungkin bisa lolos. Karena kan sekian, 200 sekian juta kita orang, tapi cuma 3 aja calon presidennya. Yeah. Jadi, yeah, yeah, yeah. Sekali lagi saya kira, mari kita yeah. majukan calon kita yang terbaik. Kalau memang Pak Wayan yakini calon Wayan Pak terbaik, terus yakini itu, dan kami juga akan meyakini calon kami yang terbaik. Mas Agus, ya. Ini yang saya bilang tadi itu. Jadi sebetulnya kita tanpa Pak Wayan tanpa sadar, sebetulnya kita senang saja. Apalagi nanti kalau misalnya jadi Gibran pasangan Pak Prabowo. Sudah tergambar di ulangan dia. Tanpa kita ini pun sudah langsung gitu. TikTok. Cuma sebetulnya sepereterannya kena juga ke yeah. ke Amin. Ke Amin. Cuma ya. Pak Surya nggak mau eksplisit itu mengungkapkan karena ada kata-kata pecat tadi. Yeah. Ya. Ini kata Bang Surya agak smooth kali ini memang. Bang Surya ilmunya udah makin tinggi. Tadi ayatnya udah mantap. Udah ya. Mantap ayatnya. Ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.